Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi dan selamat siang, selamat malam dan selamat semuanya ya. Mudah-mudahan Anda orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Oke guys, sebelum kita dilanjut ke videonya ya, tutorialnya, jangan lupa tekan tombol like, comment dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya biar tak ketinggalan video-video terbaru. Oke. Oke, hari ini kita akan pasang siling ya. Tutorial pasang siling macam mana kita pasang siling kayu ini ya. Oke, nah ini kita potong dulu. Nanti kita bagi tunjuk ya. Kita potong dulu nih. Senang aja potong, tengok ya. Kita potong nih dulu ya. Potongnya macam ini. Kita potong dulu guys, nah potong dulu ini, jimat dulu 32,5. Oke, 32,5 nih, sit. Nah ini, ini 32,5 juga, sit. Guna paku saja. Lepas itu hasil potongannya ini taruh sini, nah, ini kan. Lepas itu pakai ini ada pakunya kan, ini ada pakunya, tolak. Aduh, nah ini itu tekan sini kepak dingin oleh dua yang macam ini. Oke, siap kan? Nah, macam ini. Senang kan potong. Ingin oleh duit sampai ngomong gini. Oke, ya, senang. Thank you selalu. Ah, tengok. Tuh. Nah, ini. Silingnya ya, sudah dipasang ya. Oke, caranya macam itu. Oke, kayunya yang itu ha. Tengok. Itu jarak dia. Jarak dia ikut siling dia, dua kaki silingnya dua kali empat nih, ini silingnya dua kali empat ya, dua kali empat. Lepas itu kita potong, nah ini ambil 22. Oke, lebihannya itu sayang lah sebenarnya. Oke, nah itu tinggal dia pasang ha. Kita tengok dulu dia pasang guys, macam mana dia yang boleh ke tak boleh dia. Tadi dia betul-betul tukang pasang siling kan atau tukang rosak kan. Kita tengok dulu dia. Oke. Okay. Nah itu. Tak nampak muka dia. Sudah. Tak payah. Kita mau pasang sana nanti. Okay. Caranya macam itu ya. Nanti dua kaki oke okay. dua kaki gitu, tengok dia mulutnya ada itunya guys, ada cerutunya kan nembak. Mulutnya ada cerutunya, dia tak mau buang, nampak tuh. Nah tuh cerutunya. Ah, itu ada cerutunya guys, tengok mulut dia ada cerutunya. Nah oke, kita potong lagi satu lagi ya guys, kita potong lagi satu lagi. Oke, kita potong lagi satu lagi. Oke, nah tengok ya, betul-betul tengok caranya potong macam ini, caranya potong nih, kok sini. Mana tadi, aduh, makepennya kok nggak ada, makepennya gimana sih, kok bisa begitu ya? Iya dong, durian kok dibelah ya, dimakan dong. Kan aduh kacau lagi, sedikit apa selawar kok dibuka. Nih kita masuk dulu lah. Nampak lah ini. Tambah dulu 32,5 guys. 32,5 kan. Ini 32,5.
Pas itu dia pakai siling potongannya nih. Nah, nih siling sudah potong nih, kita taruh sini ya. Kita taruh sini. Oke. Okay. Pas itu ditarik pakai paku, guys. Ini bubu paku ya. Ini nampak saya pakai buru-buru apa? Kita pakai paku nih. Itu kita tarik sini, tangan. Nah, macam ini buat ini potong sininya macam ini. Kita paku. Oke, itu macam itu caranya tadi ya. Oke, jarak dia dua kaki. Oke. Oke, cukup terima kasih dari saya tutorial ini, semoga boleh contoh Anda pasang silingnya macam mana, potong silingnya macam mana, Anda boleh tengok saya punya ini. Oke, mudah saja caranya. Oke. Cukup terima kasih dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya biar tak ketinggalan video-video terbaru dari saya As dari Habib Jajanan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.